Kabupaten Cianjur menjadi salah satu daerah tujuan wisata paling ikonik di Jawa Barat. Tidak sedikit destinasi wisata yang bisa dikunjungi dan dinikmati keindahannya. Apa kamu sudah mengunjungi semua destinasi wisata tersebut? Nah, jika sudah, tidak ada salahnya loh menjelajahi tempat wisata terbaru yang ada di Cianjur, yaitu Dinas Park yang ada di Kecamatan Sukaresmi untuk mendapatkan pengalaman wisata tersendiri. Memaksimalkan kekayaan alamnya, Cianjur tak pernah kehabisan tempat wisata baru loh. Mulai dari pantai, garu pandang, hutan, dan wilayah pembukitan ada deretan tempat wisata Cianjur yang terbaru yang patut kamu kunjungi. Berikut tempat wisata terbaru untuk liburan yang mengasyikkan. Dinas Park, tempat nongkrong asik sambil selfie sepuasnya. Dinas Park merupakan area selfie serta cafe and resto yang menawarkan spot selfie yang indah. Setiap sudut Dinas Park didekorasi dengan menarik agar pengunjung puas. Nah, bicara harga tiket, cuma 20.000 perak saja. Buruan kunjungi Dinas Park bersama keluarga